Sementara saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah berupaya mempercepat juga vaksinasi untuk warga dengan menyiapkan mobil vaksinasi keliling. Nantinya akan ada sebanyak 16 mobil vaksinasi keliling yang akan mendatangi kelurahan-kelurahan di seluruh wilayah DKI yang sudah mendaftarkan vaksinasi melalui aplikasi Jaki. Ditargetkan 7,5 juta masyarakat DKI pada bulan Agustus nanti sudah menerima vaksinasi COVID-19. Sehingga totalnya ada 16 kendaraan yang nanti akan berkeliling ke seluruh Jakarta. Satu kendaraan akan berisi kru 5 orang yang mereka dengan mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya untuk memastikan bahwa vaksinasi berlangsung.